Eh, tunggu-tunggu, abis ini Bapak mau beli apa lagi? Emas, Mbak. Emas? Iya. Emang perlengkapan buat usaha udah lengkap? Belum sih. Apa aja yang kurang? Ya, itu gorengan, itu goreng panci. Penggoreng, panci, kompor. Iya, kompor. Oh, buat bikin itunya, ya, tadi ya. Yang dibeli bahan-bahannya ya? Iya, bahan-bahannya. Ya udah, itu dulu aja, Pak, yang paling penting. Ya udah. Ya, kita kalau misalnya emas, kita konfirmasi ke Bang Ali dulu, ya? Jadi kita beli perlengkapan usaha dulu aja ya? Iya. Tadi, di mana? Penggorengan? Iya, di panci. Di mana? Bu, kelontongan di mana, Bu? Sebelah mana, Bu? Mana? Sebelah sana? Oke, Pak. Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Ayo, Pak. Waktu dikit lagi. Ayo, Pak. Yang mana? Ini? Ini apa nih? Toko Aris. Di sini ada kali, Pak. Coba cek. Ada abangnya. Oke. Makasih, Bu. Makasih. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Aduh. Ayo, ayo. Cepetan. Penggorengan mana? Oh, di belakang. Di belakang. Penggorengan di belakang, guys. Ayo, let's go. Mana? Penggorengan. Panci, oh panci juga. Iya. Oh yang, tunggu Pak, cek dulu, tunggu Pak, tahan, Bapak yang mau ini. Yang ini enggak? Yang gede ini satu. Ini pegang ini. Ini mau yang gede gini. Apa lagi? Kompor. Apa lagi? Cari. Oh ini nih Pak. Iya. Yang kayak gini. Menggorengan. Bapak emang jual gorengan ini satu. Oh ini Pak, soalnya. Mawar yang mawar. Mawar. Tunggu Pak, pelan-pelan, carikan. Buat mie. Iya. Tunggu Pak. Ini butuh nih kayak ini Pak butuh Pak. Terus, ulekan perlu Pak, ulekan. Bikin sambel. Bapak kuat ya? Iya. Saya bantu. Oh iya nih, makasih Mbak. Apa lagi? Ini banyak mangkok-mangkok, piring-piring. Mangkok, iya. Coba, di mana? Yang mana Pak? Yang ini aja. Apa? Pak, bukan yang itu, Pak. Yang itu tuh. Yang ini enggak usah lah, yang itu aja. Mangkok. Piring, Pak. Piring, berapa, Pak? Awas, hati-hati, Pak. Enggak, kita udah piring. Bayar, kita bayar. Bayar. Oh iya, tabung jangan lupa ya, Pak. Nanti nanti dulu dikasih ya. Iya, belum. Mbak, mau bayar. Iya, tabungnya lagi diambil. Oh, tabungnya lagi diambil. Ya udah nih, hitung dulu. Totalnya jadi 1 juta. 1.200.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah ya Mbak, berarti udah semua kan? Ntar titip sini dulu ya, ntar dia urusin, oke? Okay? Bapak, abis ini mau beli apa? Mau beli emas. Ayo Pak. Wah, tunggu guys, waktunya tinggal 4 menit lagi. Ayo Pak, Ali mana ya Pak? Bang Ali. Ah, itu Bang Ali. Sini bapaknya. Tenang dulu, ya. Waktunya udah off-in. Masih berjalan. Bapak ngomong dengan cepat. Usahanya udah ada belum? Udah, Pak. Usahanya apa yang dibeli? Tadi udah beli perahu. Perahu, oke. Okay. Sudah beli gerobak. Gerobak. Perahunya buat Bapak. Gerobaknya buat usaha apa? Istri. Sekarang uang masih ada berapa? Masih cukup ya? Oke. Okay. Beli emas. Kenapa mau beli emas? Kasihan istri tangkap. Buat istrinya. Berangkat. Go. Aman ya, udah ada perahu, udah ada gerobak, artinya dia sudah punya usaha buat kedepannya dan dia mau ngasih hadiah buat istrinya. I think it's good, itu keren banget sih. Ayo cepetan Pak, waktunya dikit-dikit lagi Pak. Ayo Pak, Mas, adanya cincin 2 gram. Ya. Bapak mau beli cincin apa kalung? Ya, cincin aja lah, enggak apa-apa. Coba yang kalau cincin kayak gimana kalau cincin? Cincin sebelah sini. Coba lihat. Adanya 3 gram, Pak. Emang segramnya berapa, Pak? 980. Jadi kisaran 3 jutaan. Aduh, duitnya tinggal berapa? Itu mau di satu ya, Pak. Hitung dulu Pak. Hitung dulu biar pasti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, duitnya cuma 2 juta. Ada apa ya? Ayang cincin coba ada nggak? Coba, yang mana? Ini berapa? Nih, coba Pak, coba cek dulu nih. Cek dulu. Iya, udah Pak. Bagus ini, lingkar. Pegang dulu Pak, pegang. Iya, udah Pak. Harganya
aja ya. Ya, hati aja. 1.855.000. Iya. Berarti masih dari sisa ya? Iya. Sisanya hati aja gimana? Ini coba ya, coba ada enggak yang harganya segituan? Tunggu. Wah, itu buat anak, buat anak saya. Anting buat anak. Iya. Ini cukup enggak buat istri? Udah cukup. Benar, benar cukup. Terima kasih, Kak. Iya. Oke. Oh, ini Pak cek dulu, Pak. Iya. Buat anak Bapak. Iya, cukup lah, bagus. Bagus. Iya, bagus buat anak saya yang pas. Nah, pas. Ayo, ayo, ayo. Waktunya. Ayo, waktunya jalan, Pak. Ayo, waktunya dikit lagi. Pak, cepetan, Pak. Waktunya, Pak. Ayo, jalan, ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Eh, Pak, ayo, Pak. Cepetan, Pak. Udah semua. Ayo, let's go. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Waktunya dia tinggal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau melihat situasi seperti ini, yang salah siapa menurut Abang? Sangat karyawan kami. Oke, selesai. Nah, karena gini, kalau misalnya mau diurut lagi, nanti ini kita harus laporannya ke atas lama. Nah, sekarang kalau misalnya biar sama-sama asik, besarin hatinya, ikhlasin, dan insya Allah rezekinya nggak akan putus, Bang. Bagusin aja ya, Mas. Gimana, Abangku? Ya, mudah-mudahan sama-sama jadi pembelajaran. Pembelajaran buat kitanya, next kita harus lebih hati-hati lagi, biar ini berkah. Pembelajaran buat Abangnya. Nggak, apa setelah negosiasi memang udah terjadi susah untuk diituin lagi. Misalnya sama berkah ya. Ya, thank you. Berkah selalu dan kita mampir lagi nanti ke sana. Salim dulu sama papanya. Ini, Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi berkah ya, Pak ya. Ikhlas ya. Makasih, okay. Pak. Iya, sama-sama. Oke, okay, thank you Abang Bu. Sukses ya. Selesai, waktu habis. Udah habis. Oke. Okay. Duit habis. Habis ya. Boleh tepuk tangan dulu semuanya di belakang. Baik. Sekarang kita mulai satu apa satu demi satu dan kita mau bawa kebahagiaan ini ke rumah. Yes. Ya, kita nggak pakai lama-lama, langsung aja kita menuju ke rumah. Yuk, ayo, go. Thank you ya. Uang kaget.